kita cari satu lagi nih. Tadi saya ngeliat kelabu nih. Ah, ini dia. Oke, kelabu. Nah. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Perpati. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat ya teman-teman. Mendung nih, gak bisa kemana-mana. Kelapak, hujan. Mau jemur burung, hujan. Tadi ngintip-ngintip nih di kandang pikan nih, koloni pikan. Ternyata udah banyak yang giring teman-teman nih. Jadi rencananya nih hari ini saya mau coba lihat nih yang mana nih yang giring atau yang sudah jodoh gitu atau mangkat gitu ya kan. Nah, jadi kita pisahin gitu biar untuk proses selanjutnya biar gering cepat atau ditarik-tarik biar olahraga. Oke, langsung aja teman-teman nih. Yuk, kita langsung ke kandang pikan nih. Yuk, teman. Nih, kita langsung lihat nih kandang koloni pikan nih. Ada beberapa yang udah mulai giring pikannya. Nah, masuk. Nih, udah ada yang pada mulai jodoh nih, ya kan? Nah, ini nih, coba nih. Kita tepem, dan kalau kita mulai dulu. Kita mulai kandang sendiri dia. Tuh, kan. Udah jodoh nih. Nih, lar tiga baru copot nih. Tuh, lar tiganya baru copot. Baru jodoh nih. Ngebet. Ini Megan mata pilok nih, tuh. Ya, lar dua. Sekarang posisinya lar dua berarti nih. Nah, ini udah jodoh sama betina aja nih. Udah mulai jodoh nih. Tahu nih, belum masih mangkat sih nih, posisi masih mangkat nih. Mangkat. Ntar kita pisahin ya. Kita pisahin. Nah, cari lagi nih. Tadi ngeliat Megan juga nih, Megan mana Megan? Yuk. Wah, ini dia. Nah, ya, duduk ya. Masih dekat. Nah, ini yang beranjak, mana yang beranjak? Mulai giring nih teman-teman nih. Masih takut, masih giring pik, masih takut. Kita tangkap dulu. Ini Megan juga nih, mata pilo juga teman-teman nih. Nah, ini posisi lar 3 nih. Tuh. Masih pik lar 3, masih kecil banget nih. Tuh, masih agak kepala juga masih pada membuh, bulu-bulu udah mulai ganti bulu dewasa ya, bulu-bulu piknya udah pada mulai copot. Ntar kita pisahinnya kayaknya udah mulai giring nih, udah mulai giring keras. Tinggal kita kalau bisa dilop-lop kita lop-lop nih.
baru dua nih. Ada lagi tadi mana ya, kritis ya? Kritis mana? Mana lagi? Ah, ini dia. Nah, ini udah masuk kandang sendiri nih, kandang nih. Nah, ini kritis nih teman-teman nih. Kritis lar 4. Lar 5 nya baru numbuh, lar 4. Ini kritis mas masa jagung. Itu masih bulu piik tuh, palanya masih bulu piik juga tuh. Ya kan? Masih piik bener nih, udah mulai giring nih. Coba kita panasin nih. Giring nggak? Ini dari info nih teman-teman nih, betinanya betina geberan semua nih biasanya nih, yang kita biasa beli berapa ekor gitu. Oh, udah mulai giring nih toh, masih takut-takut tapi giring pi masih takut-takut teman-teman nih, ntar kita panas-panasin dulu nih. Masih takut-takut. Nih sekedar info teman-teman nih, ini kita di sini sistemnya koloni teman-teman nih. Jadi mereka yang udah berancak, pik-pik yang udah berancak itu nyari betina yang mereka suka sendiri gitu. Jadi nggak kita jodohin cara langsung ambil betina ambil pik, nggak, koloni aja gitu. Jadi nanti pik yang udah bisa berancak milih dia biasanya. Ada satu lagi nih, mana ya? Satu lagi nih. Satu lagi. Kita cari satu lagi nih. Tadi saya ngeliat kelabu nih. Ah, ini dia nih. Oke, kelabu. Nah. Ya. Kelabu. Takut teman-teman nih. Masih belum mau ternyata deh. Coba kita tangkap dulu ya. Nah, kita siap. Nah, ini udah ada kelabu ya, ada kelabu nih ya, ada kelabu mata jagung nih. Nah ini pi kelar 2 nih, pi kelar 2, kelar 3 nya baru membuh. Nah ini baru jodoh juga tapi masih mantap nih, masih takut dia, masih takut. Beda-beda sih kadang-kadang karakter burung, ada yang lertek udah langsung kekep, ini masih mantap nih. Belum mau dia ditarik-tarik. Nah, ini ada kelabu juga nih, kelabu tanah nih. Udah mulai giring nih. Nah, kalau ini, wah ini udah rampas nih teman-teman nih, rampas pik. Cuman memang dia agak telat nih, beda-beda sendiri dia nih. Biasanya yang lain tuh pik 2, lar 3, lar 4 tuh udah pada berancak. Nah ini kemarin kebenaran ini agak lama dia nih, nggak mau, nggak tahu takut, nggak tahu kenapa. Nah akhirnya kita coba koloni, tetap akhirnya udah mulai mau nih, nih. Coba nih, ini jodoh sendiri juga nih. Milih dia. Ya, coba kita panas-panasin dulu nih.
Mulai ketep nih dok, tapi masih takut-takut nih, ini agak beda aja nih soalnya, telap dia nih, telap nih jodohnya. Mampu tanah nih, masih rada takut dia, dia agak liar dia nih. Agak aneh tuh di malam kawin. Berani saja ini mulai enak sih nih. Emang harus ini sini harus. Kalau ini rada telat nih. Tapi belum sih, baru kelar pit sih, masih bisa main. Udah kelar pit, kalau ini emang agak telat dia judulnya nih. Nggak tahu deh, beda sendiri deh nih. Yang lain biasanya udah lar 2, lar 3 tuh udah pada nyari betina nih, belum nih. Oke, kayaknya 4 doang ya, iya. 4 atau 5 tadi sih, 4 ya. Oke, berarti teman-teman, nah sekian dulu video kali ini ya. Berarti nanti progres kedepannya giringnya gimana, coba nanti saya bikin videonya lagi teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sahabat Tepati.